Nomor diisi. Joget di sini. Terakhir Pak ya, satu dijawab kita saja. Monggo buat teman-teman.
pagi Bapak Bapak. Kemudian dengan saya Theo dari MD Modern. MD Modern. Iya. Dengan HRD. Yang pertama mengenai cuti. Nah, sebelum saya kalau memang Bapak ingin refreshing, mungkin santai Bapak teriak di laut ya, kan dia bisa menghilangkan stresnya. Liburan sama keluarga di sini ya. Kalau ini cuti saya larang. Mungkin pertanyaan saya akan lebih serius ya Pak Kapolri. Yang pertama tanyakan begini, apa apa yang jadi patokan seorang karyawan SM itu bisa menyandang status sebagai vice pet, itu yang pertama. Yang kedua, sampai berapa lama status itu ada, misalkan saya pindah ke wilayah, apa masih bisa saya itu test track? Mungkin itu jadi, bisa jadi motivasi saya, khususnya dan itu teman-teman pada umumnya, bisa bisa test track itu. Terima kasih, assalamualaikum. Luar biasa. Ini sama manajemen dirubah ketentuannya, ada perubahan. Tapi harus satu minggu. Saya tak jadi musisnya, dua hari selesai. Dan dia bisa kerja semua dari, biasanya kita ini bisa dimungkinkan atau tidak ya? Itu bisa dijalankan di area mana? Jujur. Ini pertanyaan dari teman-teman Alvin. Mungkin karena ini sifatnya negatif, mungkin kalau tadi teman-teman sudah bikin itu yang best of the best dari yang kuat. Yang terbaik Pak Eko. Ini saya gampangin pertanyaannya. Karena dari Corona. Hidup Pak Eko. Hidup Pak Eko. Alhamdulillah. Ini ada yang saya sampaikan tadi. Yang mampu apa? Ya itu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.